Tahukah anda, terdapat 8 jenis rezeki yang disebut di dalam Al-Quran? Yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Dalam surah Hud ayat yang ke-6, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah SWT rezekinya. Yang kedua, rezeki kerana usaha. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-39, Allah SWT berfirman yang bermaksud, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Dan yang ketiga, rezeki kerana bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Yang keempat, rezeki tidak terduga. Dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, nescaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, rezeki kerana istighfar. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 11, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Yang keenam, rezeki kerana bernikah. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, Allah SWT telah berfirman, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya. Yang ketujuh, rezeki kerana anak. Dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-31, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Dan yang terakhir, yang ke-8, rezeki kerana sedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik iaitu infak dan sedekah, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak.